Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP, Datuk Insinyur A. Rajendran mengesahkan pihaknya sudah mengeluarkan notis berhenti operasi kerja serta-merta berikutan kejadian bangunan runtuh di Bain Lepas pada Selasa. Terdahulu, media melaporkan kejadian bangunan runtuh berhampiran lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu kira-kira 9.45 minit malam. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Muhammad Usof Jan Muhammad berkata, kejadian membabitkan 9 pekerja yang mana 2 mangsa ditemukan maut di lokasi manakala seorang lagi meninggal dunia ketika dibawa ke Hospital Pulau Pinang. 2 mangsa parah dibawa ke hospital dan pasukan penyelamat masih mengesan 4 lagi mangsa yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat mangsa diteruskan pagi ini. Kita telah keluarkan notis berhenti kerja serta-merta. Sudah keluar dah 8 awal pagi ya. Keluarkan kepada pihak maju dan juga jurutera apa PSB lah. Sebelum Committee Person Architect ADM boleh nampak kuning-kuning yang terlibat. So far yang dimaklumkan mangsa ada masih berapa orang lagi? Ada 4 lagi. Saya rasa lebih baik kita dapatkan pemerintahan pihak sebuah. Angka-angka ini mungkin berubah pasal kita tak dapat pastikan secara tepat berapa orang yang terperangkap. Ini adalah secara anggapan saja. Mungkin berubah. Okay. Datuk, were they rushing for work? Was this project behind schedule? No. This project was on schedule? On schedule.